So hari ni Maira tak nak cerita panjang. Maira nak bagi tahu cara-cara dan cara buat saja, iaitu cara-cara dan bahan-bahan buat keropok lekor. Hai. Mungkin akan ada part tu sebab ada juga benda yang terjadi pada Maira, tapi mungkin Maira akan ceritakan untuk part tu sebab Maira akan buat untuk part 1 dulu. So insyaAllah lah ada part tu. Maira tak janji, tapi kita tengoklah dulu nanti. Kalau mungkin Maira tak busy, ada lapang masa, Maira ceritakanlah untuk part tu kita. So sebelum tu jangan lupa like, komen, share and subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi video-video yang lain. Ting, teng, 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 teng. So, korang fikir Maira lupa ke nak cakap? Maira pun hampir terlupa tadi. Okay, so bahan-bahan yang korang kena sediakan, sediakan sekarang tau, takut nanti terlupa atau tulis. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan adalah ikan. Ikan korang perlukan, tak kisahlah ikan apa, asalkan ikan. Atau paling senang ikan selayang. Ikan selayang. Tak kisah ikan apa, paling senang korang cari ikan selayang tu. So kat sana tu kalau murah ikan tu, belilah. Dan kalau korang nak banyak keropok lekor, banyaklah ikannya. Kalau korang nak sikit keropok lekor tu, sikitlah ikannya. So let's get started. So ikan, kita dah ada ikan kan, ikan selayang. Dan kita perlukan juga kita perlukan ais. Tapi ais tu kita nak dua je, iaitu kecil je tapi nak dua je. Tak nak besar, tak nak banyak. Kita nak dua tapi kecil je. Macam ais yang korang minum dalam air Coca-Cola apa semua kopi tu. Okay, jap. Okay, lepas tu ais dah ada, korang perlukan blender. Blender yang bergerak-gerak, kalau orang pegang rasa macam macam bila dah tunjung menggemetar badan. Okay, so kita dah perlukan blender. Kita perlukan bekas. So empat barang ni memang kena ada. Empat barang ni memang kena ada lah. Cuma ikan je. Ikan